Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman walhabibullah turja syafa'atuhu likulli haulim minal ya rabbi bil mustafa karami. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minash shaytanir rajim wal fajr wa layalin ashr. Hadratal muhtaramin, para kiai, para ibu nyai, para tokoh masyarakat ingkang sangat kula mulyakaken, sedaya panitia pengawasan wisata rohani Masjid Al-Falah yang mugi-mugi diparingi kekuatan lahir batin, bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya jamaah wisata rohani Masjid Al-Falah ingkang sangat kula mulyakaken lan mugi-mugi terus diparingi sehat wal afiat. Ibu-ibu, bapak-bapak, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdir nututi bulan yang sangat mulia, bulan yang betul-betul ditunggu oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bulan Dzulhijjah. Kenging nopo bulan ini kula sampaikan sebagai bulan mulia dan bulan yang ditunggu kali umatipun baginda Nabi, karena di bulan ini amal-amal soleh niku sangat dicintai, bahkan lebih dicintai oleh Allah. Sebab ketinggalan nih bulan niki enggak bisa tergantikan oleh bulan yang lain. Di bulan ini para rawuh tiang-tiang haji menyempurnakan rukun Islam yang kelima niku diperintahkan
Boten nangsal haji niku pada bulan Ramadan. Boten nangsal haji niku bulan Syawal. Boten nangsal haji niku bulan Maulid sekalipun niku bulan mulia. Tapi bulan haji niku hanya ada di bulan Dzulhijjah, yakni yang disebut dengan Al-Hajju Arafah. Haji itu ya Arafah. Yang kedua, di bulan ini kula kale panjenengan dianjurkan untuk berpuasa yang disebut dengan puasa Tarwiyah dan Arafah. Penamaan Tarwiyah niku ibu-ibu, bapak-bapak, setiap keluarga niku pasti punya masalah. Setiap keluarga niku pasti punya ujian. Dan demikian juga dengan keluarganya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Satu-satunya nabi yang solawatnya dibaca dan digandeng dengan Nabi Muhammad adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saking hebatnya keluarga niki. Dan dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebut uswatun hasanah, itu muaranya yang harus dijadikan suri tauladan bagi kulo panjenengan. Pertama keluarganya Nabi Muhammad, yang kedua adalah keluarganya Nabi Ibrahim. Dan ini diabadikan dalam bacaan salawat kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terusanipun apal ge? Ngenyikku kalau enggak apal. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Niki namini shalawat Ibrahimiyah. Napa Bu? Shalawat Ibrahimiyah. Riyin wektal kula mondok, kula sowan kepada dua kiai hebat di Jombang niku. Kula sowan pada Mbah Yai Maki. Mbah Yai Maki niku mursyid thariqah di Jombang. Kula saat sowan beliau, beliau kaosan oblong serbanan. Kiai sepuh. Belum kula matur oleh beliau diarak, diajak, ditarik tangan kula. Wis kau usah matur ye. Kau usah matur sih, ayo ikut makan sarapan. Santri diajak makan, wah sewenengnya minta ampun ibu-ibu. Walaupun kula kedah nahan diri karena harus gaya kayak jenengan bertamu niku boten kathah-kathah. Kemudian sak mantuni dahar yai dawuh ngeten. Pingin haji dah, loh kok paham? Jadi beliau sudah paham kalau kula niku pingin haji, pingin umroh, pingin siaroh Rasulullah. Jenengan pingin napa mboten? Pingin nggih? Kalau pingin disadih sabene. Terus datang ke bank. Mboten gadah saben Gus, nggih napa nih, yang penting jangan rumahnya. Dawuhipun beliau ngeten. Wes gampang, kalau pingin umroh, pingin haji, perbanyak membaca solawat Ibrahimiyah. Dawuhipun beliau perbanyak, berarti boten usah itang-itungan. Perbanyak membaca solawat Ibrahimiyah. Kulo pikir-pikir kenapa kok disuruh membaca solawat Ibrahimiyah? Karena tiang umroh, tiang haji itu manasiknya niku hampir seluruhnya niku adalah napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim bersama keluarganya.
wonten naminipun sa'i, jalan-jalan dari Bukit Shofa ke Bukit Marwah. Di tengah-tengah wonten lampu ijo niku biasanya Rabbighfir warham wa'fu watakarrom, ngoten nggih Bu. Sambil yang laki-laki niku jalan lari-lari kecil. Niku dulu ceritanya kan sinten niku? Siti Hajar lari dari Bukit Shofa ke Bukit Marwah, balik lagi ke Bukit Shofa ke Bukit Marwah, berusaha mencarikan minum untuk putranya yang bernama Ismail. Wonten adegan lempar-lemparan niku yang disebut dengan melempar jumrah, melempar jamarat. Niki juga adegan yang dilakukan oleh keluarganya Nabiullah Ibrahim ketika Nabi Ismail diajak oleh Nabi Ibrahim. Pada tanggal 8 Nabi Ibrahim niku bermimpi disuruh menyembelih putranya yang bernama Ismail. Begitu beliau terbangun, beliau niku bahasa tubanya mungkin tenger-tenger. Tenger-tenger niku napa nggih, ragu-ragu. Apakah mimpi itu betul-betul datang dari Allah atau hanya sekedar gangguan setan yang ingin merusak keharmonisan rumah tangga. Jadi kalau kali panjenengan niku boten angsal melakukan nopo yang ada dalam mimpi kalau hanya sekali. Lah, keraguan Nabiullah Ibrahim niku disebut ya tarawwa Ibrahim ahuwa minallah am minasyaiton. Ragu-ragu Nabi Ibrahim apakah itu dari Allah atau dari syaitan. Sehingga kemudian kita pada tanggal 8 niku diutus napa Bu? Puasa tarwiyah. Kemudian mimpi lagi beliau. Saat beliau terbangun, beliau paham arafa Ibrahim annahu minallah. Taulah Ibrahim kalau mimpi itu betul-betul datang dari Allah. Nah, kemudian pada tanggal niku kita disuruh untuk berpuasa yang disebut dengan puasa Arafah. Besok harinya niku hari eksekusi, yakni penyembelihan Nabiullah Ismail oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan, yang kemudian penyembelihan itu disebut dengan nahr, sehingga pada hari itu disebut yaumun nahr, yang diperingati oleh kula kali panjenengan dengan Idul Adha. Sak mantuni niku kula kali panjenengan diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Sampun punya rencana berkorban? Sampun nggih. Kadang-kadang ngapunten bapak-bapak, kadang-kadang kita ganti sepeda motor bisa. Tumbas sepeda motor enteng, DP 3 juta, sisanya cicil. Tapi saat kita mau membeli hewan kurban itu kadang-kadang mikirnya 3 sampai 10 kali. Padahal sepeda motor itu hanya dinaiki kita di dunia, dan kurban itulah kendaraan kita kelak di akhirat. Kalau kembalikan ibu-ibu, kenapa salawat Ibrahimiyah? Karena memang rata-rata manasik haji itu meniru napak tilas perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim niku bapak-bapak, ibu-ibu disebut Abul Ambiya. Sinten Bu? Abul Ambiya, bapak dari para nabi. Karena Nabi Ibrahim niku melahirkan anak lewat istrinya namanya Ismail, dan lewat satu istrinya yang bernama Sarah niku namanya Ishak. Orang-orang yang saat ini sudah berduyun-duyun melaksanakan ibadah haji dan puncaknya nanti pada di Bukit Arafah, niku tidak ada dosa yang lebih besar
dibandingkan dosa ketika seorang itu diberi kesempatan kemudian dia wukuf di Arafah dan dia ragu-ragu apakah Arafah itu menghapus seluruh dosanya. Apa iya ya saya dihapus dosa saya? Yakin hakul yakin kalau Allah sudah mentakdir kita, memanggil kita ke padang Arafah, kemudian kita wukuf di Arafah, pasti dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, pasti haji kita mabrur. Wonten cerita ibu-ibu, bapak-bapak tentang salawat Ibrahimiyah. Semua orang yang haji niku pasti mabrur asalkan tidak melaksanakan hal-hal yang menjadikan hajinya tidak mabrur. Kenapa kok saya jamin mabrur? Satu, karena seluruh keluarga besar Nabi Ibrahim niku sama-sama berdoa. Jadi ibu-ibu, yang mendoakan orang haji niku satu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad niku dalam sebuah pernyataannya mengatakan Allahumma ufir lil hajj waliman istaghfarolahul hajj. Ya Allah ampunilah orang-orang yang haji. Jadi orang yang haji niku jauh sebelum dia berangkat haji sudah dimohonkan ampun oleh baginda Rasul dengan doa Allahumma ufir lil hajj. Monggo sarang-sarang, Allahumma ufir lil hajj. Ya Allah ampunilah orang yang haji. Hebatnya Nabi Muhammad niku menambahkan sehingga kalau kalian pancenengan bisa nunut waliman istaghfarolahul hajj, dan orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang yang haji. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kulo kale panjenengan haji niku sampun diampuni dosanya karena dimohonkan ampun oleh Rasulullah. Tapi kemudian karena kita sudah diampuni dosanya, maka kewajiban kita menurut hadis niki waliman istaghfarolahul hajj, dan ampuni juga orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang yang haji. Jadi misalnya ibu panjenengan tahun ngajeng atau tahun berikutnya haji, amin, maka jangan eman-eman untuk berdoa, ya Allah ampuni bapak ibu kulo, ampuni mbah kulo, ampuni tetangga kulo, kecuali ini kulo, ya Allah boten usah niku rati anu kali kulo, boten usah ngoten. Waliman istaghfarolahul hajj. Ini ku yang pertama. Engkang nomor kali, orang haji niku didoakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku ngangkat tangan sambil berdoa, ya Allah tolong panjenengan terima hajinya saudara-saudara kulo, tolong panjenengan mabrurkan hajinya saudara-saudara kulo kaum laki-laki. Jadi kaum laki-laki niku didoakan oleh Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim berdoa ngoten, langsung putranya yang bernama Ismail niku ngangkat tangan, ya Allah kula Ismail putranya Ibrahim mohon ya Allah terimalah hajinya saudara-saudara kula, terimalah hajinya saudara-saudara kula dari kalangan laki-laki yang muda-muda. Yang muda-muda niku didoakan oleh Nabi Ismail. Nabi Ishak tidak tinggal diam, begitu melihat abahnya berdoa, beliau juga berdoa, ya Allah panjenengan ampuni dosanya, panjenengan terima hajinya, panjenengan mabrurkan hajinya saudara kulo kaum laki-laki yang sepuh-sepuh. Jadi laki-laki yang sepuh-sepuh niku disuwunkan ampunan oleh Nabi Ishak. Mendengar keluarganya berdoa, Siti Hajar kemudian mengangkat tangannya, ibunya Nabi Ismail, ya Allah kula mohon ampuni dosanya, terima hajinya, mabrurkan hajinya saudara-saudara kula kaum perempuan. Jadi semua perempuan itu pasti mabrur hajinya, salah satunya berkat doanya Siti Hajar, Siti Saroh. Kemudian tinggal Siti Hajar. Siti Hajar juga berdoa, ya Allah ingkang haji niki kathah tiyang budak, kathah pembantu,
kathah tiang-tiang fakir miskin, tolong ya Allah ampuni dosanya, terima hajinya, mabrurkan hajinya. Maka semua orang yang haji niku pasti diterima, pasti mabrur, karena didoakan juga oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang paling penting muki-muki kalau kalepan cenengan ditakdir haji, amin. Muki-muki ditakdir haji. Nggih ceritonipun nggih bapak-bapak, ibu-ibu nggih teng bank bayar ONH. Gus, umur kulo sampun 60 tahun. Mangke nek kulo bayar haji pinten? Nunggunya pinten, Bu? 35, 6 tambah 35 pinten? Hampir 100. Napa kulo tasik badhe bayar ONH, bayar mawon. Mati Gus, mati loh. Siapa tahu ada percepatan. Tiba-tiba nama panjenengan ditarik, tarik, tarik, tarik. 2 tahun langsung berangkat haji. Wong haji niku adalah takdir saking Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan sampun bayar haji, daftar haji, kok meninggal, berarti jenengan sudah dicatat haji. Tapi nek jenengan boten daftar, dicatat saking pundi, malaikat niku bingung mencarikan alasan. Tapi ini jenengan sampun teng bank bayar, insyaallah dicatat haji. Ibu-ibu, bapak-bapak, menawi jenengan boten saged haji, kinten-kinten, gak nutut Gus, gak nutut, pados umroh di bulan Ramadan. Pados umroh di bulan Ramadan, karena umroh di bulan Ramadan niku pahalanya sama dengan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, mangke tidak ada ceritanya orang yang sowan Rasulullah umroh ataupun haji, kemudian dia tawaf, dia sa'i, kemudian dia tahallul, pulang dari umroh, pulang dari haji, niku miskin, tidak ada. Kebanyakannya niku justru malah lancar, 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 lancar. Nopo malih jenengan boten pingin ta ziarah Rasulullah? Pingin estu ta? Pingin. Nggih matur teng pangeran, ya Allah, umur kula sampun 60 tahun, umur kula sampun 70 tahun. Ya Allah, kula namung saged selawatan, namung saged mau selawat saking Al-Falah, saking Tuban. Sekali-kali lo ya Allah panggil kula bisa membaca selawat dekat dengan baginda Rasul. Beda Bu, kalau solawat niku dibaca dari Tuban dengan solawat dibaca dari Madinah sampai Rasulullah. Orang yang sekeras apapun hatinya, kalau sudah ada di dekat makam Rasulullah pasti nangis, pasti nangis. Sekeras apapun pasti nangis. Kenging nopo nggih boten paham nggih kula teng riku niku nggih tiba-tiba katos anak kecil ngeten niku. Saking senengnya, tangis terharu. Kalau jadi ingat, ada seorang penduduk kampung. Penduduk kampung ini nggih katakanlah dari Tuban. Dia siarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia ziarah, dia nggak duduk Bu, maturi pun ngeten. Ya Rasulullah, saya datang dari Tuban dengan menjual sepetak sawah warisan. Sekarang sertifikat sudah pindah tangan. Tapi boten nopo-nopo ya Rasul, karena kulo pernah mendengar Gus Holik menjelaskan ngeten. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum idzalamu anfusahum
seandainya mereka-mereka yang hidupnya zalim kepada dirinya, wis maksiat wolak walik, maksiat terus zalim kepada dirinya, zalamu anfasahum, ja'uka, mereka datang kepadamu, orang yang zalim itu, ja'uka fastaghfirullah, kemudian dia yang zalim niku memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, fastaghfirullah, wastaghfara lahumur rasul, dan engkau rasul juga memohonkan ampun kepada Allah. Jadi bukan hanya dia yang minta ampun, engkau juga memohonkan ampun. La wajadullaha tawwabar rahima, maka mereka akan menjumpai engkau ya Allah sebagai tawwabar rahima, zat yang menerima taubat, zat yang maha sayang. Maka ya Rasul, kulo datang dari Tuban, jauh-jauh meninggalkan keluarga. Napa tadi menjual napa? Menjual warisan. Karena saking pingin ketemu kali panjenengan ya Rasul, satu permintaan kulo, mohonkan ampun kulo kepada Allah. Wastaghfara lahumur Rasul. Nggih ya Rasul. Mohonkan ampun nggih kepada Allah pun ngoten mawon ya Rasul, kalau tak balik, baliklah bapak-bapak, ibu-ibu. Di makom Rasul niku ada seorang waliullah yang bingung. Terkaget-kaget, kok iso ya wong Tuban gak sopan doanya. Ngomong gak duduk, bilang jual sawah. Tiba ini kepentingannya hanya matur agar dimohonkan ampun kepada Allah. Para rawuh yang sangat kula muliakan, tertidurlah waliullah niku di makam Rasulullah. Jadi kalau ada orang ngaji tertidur, jangan dibangunkan. Jangan-jangan dia adalah walinya Allah yang sebentar lagi akan mimpi. Tertidurlah, sret, tertidurlah sebentar. Antara tidur dan jaga, kados panjenengan mirengaken khutbah yang kelamaan niku lho Pak. Kalau khutbah Jumat kelamaan kan jenengan biasanya di sela-selanya kan ada kesempatan untuk mantuk. Niku namanya tidur sebentar. Kemudian ketika dia tidur itu, dia dibangunkan oleh Rasulullah, "Hei, bangun, bangun. Bangun. Kejar orang Tuban itu." Kalau ganti orang Tuban ini, kejar orang Tuban itu, bilang kepada dia, sampaikan kepada dia satu salam dari saya. Yang kedua, sampaikan kepada dia bahwa saya sudah memohonkan ampun langsung kepada Allah, dan bilang kepada dia bahwa Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dikejarlah bapak-bapak, ibu-ibu, begitu dikejar kena dipegang tangannya, "Hei Cak, berhenti dulu. Hei Mbak, berhenti dulu." Kemudian nolehlah orang Tuban niku. Wonten nopo? Ketinggalan ini jenengan tadi yang di makomnya Rasulullah. Iya. Satu, saya dimimpikan Rasulullah untuk mengejar sampean dengan keperluan satu. Rasulullah titip salam untuk jenengan. Nangis tiang niku bu. Coba. Kalau ada orang disalami oleh Rasulullah, masih berhargakah sawah kita? Tidak. Yang kedua, Rasulullah bilang, berbahagialah engkau karena Rasulullah sudah menuruti permintaan kamu untuk memohonkan ampun kepada Allah. Dan yang terakhir, jawab langsung dari Allah lewat Rasulullah, seluruh dosamu sudah diampuni. Niki lho bu yang tidak ada nilainya, niki lho bu yang tidak ada harganya. Benten tiang Tuban niki, benten malih tiang setunggalipun, sebelum dia masuk ke area makam Rasulullah, dia melewati pintu. Begitu melewati pintu masuk Masjidin Nabawi, terus dia masuk lewat Babus Salam, sowan kepada baginda Rasulullah. Dilalah sowan kepada baginda Rasulullah niku boten solawatan, mboten mau solawat, tapi langsung doa ngeten di hadapan Rasulullah. Ya Allah, saniki kula sampun berada di depan makam kekasihmu Rasulullah,
Ya Allah, wonten dua pilihan untuk panjenengan. Niki juga kurang ajar niki Bu. Jadi orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul itu doanya kadang-kadang ketinggal kurang ajar, tapi boten kurang ajar sebenarnya. Niki karena manjanya kepada Allah. Ya Allah, ada dua pilihan untuk jenengan. Jadi Allah diberi dua pilihan. Terserah jenengan pilih yang pundi. Satu, kalau panjenengan tidak mengampuni dosa kulo dengan kemuliaan kekasih panjenengan niki, maka iblis setan yang ada di luar masjid sana pasti seneng. Tapi kalau panjenengan mengampuni dosa kulo, menyayangi kulo dengan kemuliaan kekasih panjenengan niku, yang seneng adalah Rasulullah. Pun terserah jenengan ya Allah, nek jenengan pingin Rasulullah seneng, maka ampuni dosa kulo, sayangi kulo. Nek panjenengan pingin yang seneng niku setan, nggih boten usah diampuni dosa kulo pun nggih, mboten nggih ya Allah. Ya Rasul, sampun matur kulo teng Allah. Kira-kira Allah pingin menyenangkan sinten? Nggih pasti Allah pingin menyenangkan kekasihnya. Begitu dia keluar, orang-orang geleng-geleng, malaikat juga geleng-geleng. Ya Allah, ini kok cek pinter oleh berdoa. Dia keluar dari makam Rasulullah dalam keadaan Rasulullah yang tersenyum, bukan setan yang tersenyum. Niki lho Bu, indahnya kalau kulo kale panjenengan sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi ingat bapak-bapak, sowan niku penting, tapi adabnya sowan itu juga sangat amat penting. Ibu-ibu, biasanya jenengan kalau umroh niku ditakdir saged masuk raudhah. Nggih. Tapi satu umrohan sakniki hanya satu kali nggih. Lah niku kesempatan yang luar biasa, mahalnya luar biasa, tapi tetap jaga adab. Namanya orang suan masa teriak-teriak, tapi seandainya teriak-teriak pun pasti Rasulullah seneng tuh delon, saking rindu nih, saking kangen nih, dan aku sampai dorong-dorongan. Jadi buatan usahanu tetap Rasulullah seneng. Ya Allah, iku umatku dari Tuban. Ya Allah, gak bisa bahasa Arab, lari-lari pingin mendekat ke saya, pasti Rasulullah senang. Dan tidak ada yang lebih indah di hidup ini selain kekasih kita sayang senang akan kedatangan kita. Hadirin ingkang sangat kula muliakan, itulah kehebatan. Dan umroh itu bisa sepanjang waktu, tapi haji tidak bisa kecuali di bulan Dzulhijjah. Para bapak, para ibu ingkang sangat kula muliakan, sebenarnya kula kemarin sampun kirim makalah, tapi kok ketinggalane jenengan dereng megang makalah. Nggih boten napa-napa, kula kinten dibaca napa boten makalah niki? Dibaca nggih. Eman-eman sudah kula tulis. Pengajian rutin wisata rohani Masjid Al-Falah Tuban, disampaikan oleh Abdul Holik. Mungkin dereng sempat difotokopi, kalau kirim bersamaan dengan yang di bas tadi malam, kalau kan di bas tapi beda judul. Bismillahirrahmanirrahim, niki ngaji kita saat niki, maka mugi-mugi dengan kemuliaan bulan Dzulhijjah niki, suatu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala saged ngelampai umroh, saged ngelampai haji. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Ibnu Athail As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam niku memberikan satu nasihat kepada seorang salik, satu nasihat kepada kulo kale panjenengan yang akan melakukan perjalanan menuju Allah, yang akan melakukan perjalanan mencari ridhonya Allah. Hidup ini Bu Pak, yang paling penting nopo mencari ridhoni pun Allah, dan berjalan menuju ridhonya Allah niku jauh panjang dan penuh dengan jebakan,
penuh dengan intrik, penuh dengan liku-liku. Karenanya perjalanan itu biar terarah, biar bisa sampai, butuh kawan, butuh teman, butuh pendamping. Dan pendamping itulah yang disebut dengan sahabat perjalanan menuju Allah. Yang pertama pendamping menuju Allah niku adalah mursyid. Sinten Bu? Mursyid kita. Jadi kula kalih panjenengan niku menawi saged yuk baiat. Napa Bu? Baiat masuk thariqo. Sampun. Dereng. Lah kok dereng? Nggih, nik pun nik dereng ngeten mawon. Kula sukani panjenengan thariqoh syadiliyah. Tapi niki sanis baiat, karena baiat niku harus ke mursyid. Dan mursyid kula, mursyidipun Abah Jamal, mursyidipun Romo Yai Fathul Huda, niku naminipun sakniki Romo Yai Harir Salahuddin Al-Ayyubi bin Kiai Abdul Jalil. Ikuti kula sinten? Romo Yai Harir monggo Salahuddin Al-Ayyubi bin Kiai Abdul Jalil bin Kiai Mustaqim bin Kiai Husain di Telungagung. Niku mursyid kula, mursyidipun Mbah Yai Jamal, mursyidipun Pak Yai Fathul Huda, dan mursyidipun kathah tiyang Tuban. Niku mursyid. Lah ibu-ibu, thariqoh niku seperti napa nggih? Bis. Mursyid niku yang nyupiri bis, penumpangnya niku eco-ecoan jenengan sambil makem kacang, sambil kipas-kipas, tahu-tahu sampai. Sing penting manut mursyid, jangan keluar dari bis. Lihat sepeda motor, tertarik sepeda motor, keluar dari bis, pokoknya anteng di dalam bis pasti sampai. Nah, bagaimana wiritannya syadiliyah? Gampil ibu-ibu. Yang pertama Al-Fatihah. Lillahi ta'ala Al-Fatihah. Mantun niku jenengan maus syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tiga pertama niku pelan-pelan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah tiga jangkepi 100. Mantun niku jenengan maus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiga pelan-pelan, setelah niku sisanya sampai 100 cepat boten napa-napa. Mantun niku tawassul. Setelah tawassul boten usariin. Sing penting tawassulnya niku wonten Mbah Yai Abdul Jalil, wonten Mbah Yai Harir Salahuddin dan guru-guru beliau ke atas. Mantun niku jenengan maus astaghfirullahaladzim. Sarang-sarang astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ping 100 tiga pelan-pelan. Mantun niku panjenengan mau sholawat syadiliyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abadika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abadika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Tiga kali pelan-pelan mantun niku biasa sampai pinten? 100. Terakhir jenengan tutup dengan la
ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiga kali pelan, kemudian biasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai 100. Niku dilampai secara tenang, kinten-kinten namung sekitar 20 menit selesai. Lah kalau kulo sampun kali panjenengan sampun derek toriko, wiritannya dilakukan istiqomah, ada mursyid yang membimbing dan mursyid itu sempurna kamil, maka pasti kulo kali panjenengan sampai kepada ridhonya Allah. Engkang nomor kali sahabat berjalan menuju Allah niku sanis mursyid. Kadang-kadang kulo kali panjenengan dereng gadah mursyid, tapi kita butuh sahabat, di mana sahabat itu yang akan menjadikan tempat kita bertukar pikiran, bertukar pengalaman, curhat gampangannya. Lah, sahabat yang harus engkau pilih menjadi sahabat dalam perjalananmu menuju Allah, kriterianya hanya dua, Bu. Kata Ibnu Athaillah, la tashab man la yunhiduka haluhu. Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang kesehariannya, tingkah lakunya tidak membangkitkan kamu ingat kepada Allah, tidak membuat kamu bersemangat beribadah kepada Allah. Jauhi orang-orang yang perilakunya menjadikan kamu lupa Allah. Yang kedua, wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang kata-katanya tidak mengajak kamu ingat Allah. Jadi sahabat yang harus kita dekati, sahabat yang harus kita cari, satu, sahabat yang kondisi kesehariannya, sifatnya, karakternya itu kalau kita melihat kita langsung ingat Allah, kita langsung bersemangat beribadah kepada Allah. Yang kedua, bukan hanya kata-katanya, bukan hanya perilakunya, tapi kata-katanya juga memberikan petunjuk kepada kita menuju Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, wonten kalih, pertama perbuatan, yang kedua perkataan. Ada ndak ibu-ibu, bapak-bapak, tiang-tiang niku kalau kulo kali panjenengan ningali kiambai lupa Allah? Sederhana, kulo niku kemarin ditakdir Syawal sowan Habib Umar. Pernah pirang Habib Umar ge? Habib Umar bin Hafid, wali kutubnya Allah, putra kulo menjadi muridnya, naminipun Ahmad Hasan Mustafa. Niku Mbah Yai Jamal sak terenge kapundhut niku pingin agar anak kulo niku menjadi muridnya, dan atas barokah, atas ridho dari Mbah Yai Jamal, anak kulo sakit menjadi muridnya. Kemarin tanggal 6 Syawal diakad di dalemipun beliau, jadi beliau yang ngakati putra kulo. Kulo kali panjenengan, kulo kiambak, kalau ningali Habib Umar niku iling Allah, iling Rasulullah, ya Allah. Jadi kalau kita melihat seseorang kok perilakunya, wajahnya mengingatkan kita kepada Allah, pegangi itu, jadikan dia sahabat. Tapi kadang-kadang ada orang yang kita melihat wajahnya itu pingin maksiat, ngatanya wonten niku. Lah kalau kulo kali panjenengan dipertemukan oleh Allah dengan orang yang tingkah lakunya niku membangkitkan kita eling Allah, gampanganipun matur, kalau Habib Umar terlalu jauh karena jenengan boten kenal, jenengan pernah ningali Mbah Yai Jamal? Sering nggih. Pripun nek jenengan ningali beliau? Pasti ingat Allah, pasti eling Allah, pasti bersemangat kepada
ibadah menuju Allah. Yang kedua, cirinya orang niku kata-katanya yang keluar niku ngajari kulo kale panjenengan mendekat kepada Allah. Niku sahabat bapak-bapak, ibu-ibu yang harus kita jadikan sahabat. Selain itu jangan. Gus, masa kulo boten angsal sahabat kali tetangga kulo? Angsal, tapi niki sahabat dalam berjalan menuju Allah. Tapi mongtun niku jenengan wangsul wis gak ono sahabat. Gak konco-koncoan. Gak tetep bu bergaul dengan kanan kiri, tapi ini urusan thariqah nikilah yang harus dijadikan pedoman. Karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, tiang saya yang harus kulo panjenengan jadikan sahabat berjalan menuju Allah niku, perbuatan dan perkataannya sama, sama-sama mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulo kinten kulo kale panjenengan pun eco, karena jenengan pernah dipertemukan dengan Mbah Yai Jamal. Jenengan setiap minggu bertemu dengan kiai-kiai dengan wajah yang berbeda-beda. Ada wajahnya yang kuanteng, karena kulo kikuti terus wisata rohani niki saking HP kulo. Kadang-kadang Tuban Al-Falah menghadirkan Habib yang kuanteng gandeng nih, wah semangat bagian sebelah. Oh masya Allah, niki dawuh pun Gus Holik, melihat wajahnya saja langsung iling Rasulullah, apalagi kata-katanya yang keluar nasihat-nasihat, semangat nih sing nyampaikan Habib. Giliran yang menyampaikan Bunyai, yang semangat sebelah situ. Kalau ningali juga loh Pak, bapak-bapaknya semangat, gak ada yang ngantuk. Nggih, boten napa-napa, wong niki namanya majelis taklim. Giliran kulo nggih nasib. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kulo muliakan, kulo kinten jenengan pun aman, pun tenang, pun eco, karena pernah ditakdir oleh Allah panggih Mbah Yai Jamal, panggih Mbah Yai sepuh-sepuh yang hadir di majelis niki. Yang menjadi pertanyaan sekarang, dengan siapa anak kita harus dikumpulkan? Dengan siapa anak kita harus disahabatkan? Kenging nopo bu? Karena sahabat niku mencuri. Yang dicuri adalah watak kita, yang dicuri adalah akhlak anak kita. Kalau sahabatnya bagus, insya Allah akhlaknya ikut bagus. Tapi kalau sahabatnya tidak bagus, lambat laun anak kita akan dicuri akhlaknya oleh sahabat ini. Orang-orang dahulu niku menjaga pergaulan anaknya luar biasa. Jenengan pernah pireng namini pun Sayyidil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau adalah seorang habib di Sewun yang nulis Simtud Duror, yang biasa dibaca oleh tim solawat. Niku kenging nopo Habib Ali niku luar biasa kewaliannya, karena salah satunya faktor ibunya. Sinten bu, faktor sinten? Faktor I, jenengan sambil ngelirik ke bapak, faktor ibu lo, soalnya faktor bapak. Faktor ibunya namini pun Hubabah Alawiyah. Munggo, namini Hubabah Alawiyah. Hubabah Alawiyah niku seorang waliullah perempuan di daerah Qosam. King nopo beliau disebut dengan Hubabah Alawiyah, seorang wali perempuan? Karena ketika Habib Ali kecil niku, yang namanya Hubabah Alawiyah itu terus menjaga putranya. Pulang pergi ke tempat ngaji niku diantar nanti dijemput. Kalau beliau tidak bisa, beliau mengatakan, nak enggak usah ngaji dulu. Kenging nopo bu, kok kulo betenang sal ngaji? Saya khawatir bukan pada gurumu, tapi saya khawatir perjalananmu menuju gurumu, di tengah jalan kamu bertemu orang dan kemudian orang itu mempengaruhi akhlak kamu. Jadi dikempit bu, orang-orang hebat niku dikempit oleh ibu, diperhatikan oleh ibunya.
lain Habib Ali, lain pula dengan Habib Abdullah bin Tahir bin Hussein yang nulis Salamullah ya sadah minar rahman yaghshakum ibadallahi ji'nakum qasadnakum talabnakum. Ini namanya Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir yang nulis kitab Sulam Taufik, yang ngarang syair ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Niki namini Habib Abdullah bin Tahir. Habib Abdullah bin Tahir menjadi orang yang hebat juga karena pengaruh orang tuanya, dalam hal ini bapaknya pun satu-satu nggih. Tadi pengaruh ibunya, niki pengaruh bapaknya. Lah ngoten lah Gus, nek ngaji niku imbang. Bapaknya niku betul-betul luar biasa mengawasi keseharian Abdullah anaknya. Setiap hari Abdullah niki diajak ke Masjidil Haram barengan bapaknya. Suatu saat bapaknya niku udur syar'i tidak bisa sholat ke Masjidil Haram. Anaknya yang bernama Abdullah niku dibilangi, "Nak, kamu enggak usah ke Masjidil Haram." "Kenapa?" "Bapak enggak bisa nemani kamu." Kata anaknya, "Pak, saya bisa ke sana sendirian. Saya berani dan saya tahu jalannya pulang pergi." "Bukan begitu, Nak. Yang saya khawatirkan kamu berjalan ke masjid, pulang dari masjid, bukan masjidnya, bukan rumah kita, tapi sepanjang perjalanan itu saya khawatir akhlakmu terpengaruh oleh orang di tengah jalan." Makanya niku lho ibu-ibu engkang badhe kula sampaikan, tahun ajaran baru jenengan kedah betul-betul selektif memilih pendidikan. Dengan siapa anak saya dikumpulkan, dengan siapa anak saya dingajikan, jangan dengan sembarang orang, karena sahabat itu mencuri watak kita. Dawe pun Mbah Yai Jamal, biasanya pengaruh jelek itu lebih cepat dibandingkan pengaruh baik. Maka pedomannya hanya satu, cari orang yang sifatnya, perbuatannya, kesehariannya membangkitkan kita beribadah. Kata-katanya selalu mengajak menunjukkan kita kepada Allah. Selain itu jangan, kula ulangi, munggo sarang-sarang, janganlah kamu bersahabat dengan orang yang sifatnya, karakternya, perbuatannya tidak membangkitkan kita kepada taat pada Allah. Dan janganlah kamu bersahabat dengan orang yang perkataannya tidak menunjukkan kita kepada Allah. Jadi ibu-ibu, biasanya ada orang yang tidak hobi rasan-rasan, tapi karena dia sering masuk ke majelis rasan-rasan, lambat laun yang rasan-rasan ikut jenengan baca Quran, napa jenengan ikut rasan-rasan? Pas wae rasan-rasan kok noleh ke sebelah ngoten, nggih juga ngoten nggih. Bapak-bapak niki ingkang saged dalem sampeaken, mugi-mugi sesarengan kali hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Kula tutup dengan satu pernyataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat niku wonten kalih. Pada perumpamaanipun, ada orang yang oleh baginda Rasul disebut dengan kahamilil miski. Napa Bu? Kahamilil miski, seperti orang yang membawa minyak misik. Kalau kulo kale panjenengan kumpul dengan orang yang membawa minyak misik, bukan hanya penjual, yang membawa minyak misik, nopo male juga penjual misik, maka ada tiga kemungkinan dalam diri kita. Satu,
kita diberi hadiah misik itu. PN, alhamdulillah. Pertama. Yang kedua, kita membeli minyak misik itu sama-sama menjadi milik kita, akhirnya kita harum. Baik harumnya itu karena dihadiahi atau kita membeli. Yang ketiga, enggak dihadiahi juga enggak membeli, tapi sempat salaman dengan kiai tadi yang minyak misiknya luar biasa. Kira-kira kalau kalian panjenengan mambu-mambu misik napa boten? Mambu. Jadi nikuti yang saya. Sebaliknya, teman jelek itu oleh baginda Rasul disebut dengan perumpamaan kalkir. Kir itu seperti pandai besi. Apa kemungkinan kalau kita dekat dengan orang yang pandai besi? Paham bu pandai besi niku? Niku lupuk pak, bros, 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 keluar asap, keluar api. Satu, kita baju kita nanti bolong, kena keletiani api. Engkang nomor kali, baju kita apek, bau kita apek, karena kita kumpul dengan orang yang apek. Jadi carilah perkumpulan yang harum, pasti kita ikut harum. Jangan berkumpul dengan yang ikut-ikutan, mangke ibu-ibu, ikut-ikutan. Mekaten ingkang saged dalem sampeaken mugi-mugi saged ngelampai puasa tarwiyah nggih. Kapan Pak tarwiyahnya? Kapan Bu tarwiyahnya? Pun terserah jenengan. Nggih, yang penting 8 Zulhijjah. Mantun niku poso malih Bu, poso napa namine? Arafah. Mantun niku jenengan ngajak bapak lali-lari, ayo pak, masa saya sudah lama ngelateni sampean, golek nu kambing untuk korban saya. Ibu-ibu nuleh bapak leres ke sini, tumbasakan gih pak ibu, boten usah gede-gede, yang kira-kira kambing harga 5 jutaan pun. nik sakit gih pak, korban. Jangan korban perasaan terus. Mantun niku jenengan sholat Idul Adha. Yang head-head niku tetap dianjurkan datang, tapi boten usah ikut sholat. Mirengaken khutbah. Mantun niku nyembelih kurban. Setelah nyembelih kurban, makan daging kurban. Ini selama ini hanya nunggu kiriman dari Al-Falah. Besok gak nunggu Gus, besok saya yang akan kirim-kirim ke tetangga. Mekaten muki-muki sesarengan kali hidayipun Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ya Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.